Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat teman inspirasi, tentu bagi teman-teman terutama yang hobi berkebun di rumah dan memanfaatkan lahan sempit, tentunya kalau kita membeli bibit dalam menanam berbagai macam jenis tanaman, terkadang kita harus berpikir dua kali. Karena kalau tidak langsung digunakan atau tidak langsung ditanam, pastinya akan kualitasnya akan menurun. Nah, daripada teman-teman membeli bibit yang banyak, sementara kebutuhan dalam menanam kita sedikit, teman-teman bisa kok menanam beberapa jenis tanaman atau beberapa jenis sayuran yang bisa kita tanam langsung dari buahnya, yang bisa kita ambil dari dapur. Dan berikut ini adalah 5 jenis tanaman yang bisa kita tanam langsung dari buahnya dan cukup kita mengambil dari dapur. Dan alhamdulillah, Taman Inspirasi sudah mencoba menanamnya sampai berhasil panen berkali-kali. Kita cukup rajin menyiramnya agar kondisi tanaman kita tetap subur. Yang pertama adalah terong. Yang kedua, paprika. Thank you.
Yang ketiga tomat. Yang keempat, cabai. Dan yang kelima, okra. Nah, teman-teman, itu tadi adalah 5 jenis sayuran yang bisa kita tanam dari langsung dari buahnya ya, dan cukup kita siram dengan menggunakan pupuk organik cair ya, paling tidak 1 minggu sampai 2 minggu sekali.
agar tanaman kita tumbuh dengan sehat dan subur hingga kita bisa panen berkali-kali. Jadi teman-teman, semoga sajian tadi bisa bermanfaat dan selamat mencoba, semoga berhasil. Kami mohon maaf jika dalam tutur kata dan penyajian video ada yang kurang berkenan di hati rekan sekalian. Terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap aktivitas kita agar aktivitas yang kita lakukan bermanfaat dan berkah. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.